Terima kasih telah diberikan kepada saya waktu untuk menaikkan ini. Pertama, saya kenalkan nama saya Muhammad Badri. Saya sedang membaca buku ini dari lama dan sudah memberikan catatan setiap halamannya. Tapi sama Mbak Novi di Pak Ella. Jadi saya harus baca lagi ini. Dan ditinggalkan, Pak Ella tak mengundangku, PCG akan pergi. Itu jalan repot halamannya. Ini catatan saya banyak sekali di sana. Saya memang punya pandangan banyak, pendapat banyak, termasuk pemotongan-pemotongan seperti yang tadi sampaikan Pak Nadal tadi. Saya sudah catat semua. Begini, saya tidak mau bertanya, saya hanya memberikan apresiasi. Sungguh saya sangat terharu membaca buku ini. Makanya ketika saya mendapatkan buku ini, saya baca ini 2 hari langsung selesai. Buku ini terbayang oleh saya dari dulu. Ketika membaca resensi Sindhunata untuk Across Madura Strike tahun 1995. Jadi Sindhunata itu memberikan perspektif demadurologi untuk ilmuwan-ilmuwan Belanda yang melihat Madura secara inferior karena basis penelitiannya adalah etnologi. Itu ditulis dalam artikel basis tahun 1995 edisi Desember, judulnya Teganya Orang Jawa, Malanya Orang Madura. Saya masih ingat dan saya ada artinya. Kemudian setelah membaca buku ini, saya mendapatkan muatan. Ternyata benar, kita yang kemarin-kemarin mengagung-agungkan buku Madura yang ditulis oleh Pak Kunto itu karena tidak ada referensi lain yang bisa membatalkan argumen-argumennya, atau paling tidak sedikit menyinggung, kecuali buku ini yang dengan sangat lantang berada berhadapan. Sampai Madura itu sebelum prasejarah, karena ada
apa bencana alam dulu, mungkin kemudian Madura terpecah dari Jawa. Jadi begitu sejarahnya yang saya baca di awal-awal. Oleh karena itu maka wajar kalau di Madura itu bentang tengahnya itu ada batuan-batuan karst. Di mana yang ada di batuan karst yang mengelilingi pulau ini hanya di situ ada airnya. Saya juga punya rekaman peta satelit di mana titik-titik air di Madura. Karena di bagian tengah tidak ada batu karst, di bagian tengah tidak ada airnya. Open sakone air, merancak sakone air. Itu kenapa? Karena batuan karstnya ada mengelilingi. Dan batuan karst itu kita tidak tahu di bawah batuan karst ini ada berapa banyak timbunan mineral. Kita jangan terkecoh dengan Madura pulau garam. Di bawah garam itu ada apa? Anikelnya, fosfatnya, semua kan diincar. Jadi itu adalah auratnya orang Madura yang harus dibuka. Karena kalau sampai tidak diketahui, orang lain yang mengambil auratnya itu. Itu tahu. Ya. Itu saya komentar saja, Pak. Ini terlalu banyak yang ngomong. Nanti saya, Mas, saya janji saya tulis artikel untuk buku Anda. Terima kasih. Terima kasih untuk